Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel The Rizwan. Okey, anda berminat nak menjadi guru? Jadi ini saya akan tunjukkan 12 laluan untuk anda menjadi seorang guru. Jadi jom. Okey, bagi yang betul-betul berminat untuk menjadi guru, 12 laluan mudah untuk anda menjadi guru adalah yang pertama. Laluan yang pertama adalah SPM. Anda pergi ke IPG, Institut Perguruan, dan anda akan masuk ke SK, okay? Sekolah Kebangsaan. Ini antara laluan paling mudah bagi seorang menjadi guru. Pelajar lepas SPM yang mendapat keputusan cemerlang 4 atau 5A dan ke atas boleh memohon kemasukan ke Institut Perguruan Malaysia atau lebih dikenali sebagai mata perguruan suatu ketika dahulu. Pelajar IPGM dilatih selama 1 tahun persediaan dan 4 tahun tambahan bagi program ijazah sarjana muda. Seterusnya akan berkhidmat sebagai guru di sekolah rendah. Malah bagi peningkatan kualiti pendidikan, KPM juga menyediakan laluan khas terus temuduga kepada pelajar lepas SPM yang mendapat straight A yang berminat untuk menjadi guru. Okey, untuk laluan yang kedua adalah SPM, masuk ke matrikulasi, kemudian ke universiti dan akan masuk kepada SMK, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan. Selepas mendapat keputusan yang baik untuk SPM, anda boleh memohon masuk ke kolej matrikulasi. Semasa di matrikulasi pula, dapatkan keputusan perpisahan yang bagus, memohon universiti yang menawarkan program bagi perguruan. Okey, jadi jadi ini adalah untuk laluan kedua, dan laluan yang ketiga pula adalah daripada SPM, STPM, University dan masuk ke SMK. Jika anda mahu menjadi guru sekolah menengah ataupun guru bagi subjek yang diajar di sekolah menengah seperti kimia, fizik, biologi, ekonomi, perdagangan dan lain-lain, maka anda boleh memilih laluan ini. Selepas SPM, sambung pengajian ke tingkatan 6 dan meneruskan sambung belajar di universiti dalam bidang pendidikan. Kemudian anda akan disalurkan kepada SMK lah. Jadi laluan yang keempat adalah STPM, University dan SMK. Laluan ini adalah lebih kurang seperti laluan yang ketiga, di mana pelajar tingkatan 6 mendapat keputusan STPM yang cemerlang kemudian disambung belajar program perguruan di universiti. Dan laluan yang kelima adalah diploma, universiti dan SMK. Selepas hasil SPM mungkin dah hilang rasa nak belajar di sekolah, maka pergilah sambung belajar diploma di mana-mana IPTA yang menawarkan program pendidikan. Setelah memiliki diploma, maka bolehlah memohon bagi sambung belajar untuk peringkat ijazah sarjana muda khusus dalam bidang perguruan di universiti yang menawarkan. Tempoh yang diambil adalah lebih kurang 4 tahun bergantung kepada universiti. Dan laluan yang keenam adalah ijazah DPLI SMK. Laluan ini adalah bagi mereka yang sudah mempunyai ijazah sarjana muda tetapi dalam bukan bidang perguruan. Anda boleh cuba memohon kursus DPLI, iaitu Diploma Perguruan Lepasan Ijazah. Bezanya dengan kursus KPLI yang biasa kita dengar adalah DPLI. Dilaksanakan di universiti, bukan di IPG seperti KPLI. Dan juga DPLI adalah bagi guru untuk sekolah menengah, manakala KPLI adalah guru untuk sekolah rendah. Sedikit allowance disediakan bagi mereka yang terpilih bagi mengikuti program ini. Namun ada perjanjian kontrak dengan KPM selama 2 tahun. Jadi untuk laluan yang ketujuh adalah ijazah KPLI dan SK. Ini adalah laluan perguruan yang paling biasa kita dengar, iaitu KPLI. Kursus perguruan lepasan ijazah KPLI dilaksanakan di IPG selama 1 tahun. Walau bagaimanapun, atas faktor bilangan guru dan subjek yang tidak seimbang dengan berlebihan, faktor pelajar ijazah sarjana muda perguruan ISMP yang tidak posting, maka program ini dikurangkan pengambilannya. Okey, jadi laluan yang ke-8 adalah JQAF ke SK. Sekiranya anda memiliki ijazah dalam bidang pengajian Islam, Bahasa Arab atau yang berkaitan dengannya, anda boleh cuba laluan ini. Mereka yang memohon dan ditawarkan program ini diberi peluang untuk menjadi guru JQAF di sekolah yang ditetapkan. Dalam masa yang sama, pada waktu cuti sekolah, mereka harus mengikuti pengajian semasa cuti sekolah selama 2 tahun. Selesai saja program JQAF, maka anda akan reposting semula. Bergantung kepada nasib dan kekosongan tempat posting, mungkin boleh jadi sekolah lama ataupun sekolah baru. Dan laluan yang ke-9 adalah ijazah ke MRSM. Anda juga boleh cuba nasib untuk menjadi guru MRSM, matap rendah saimara, terutamanya jika anda pernah ada kena-mena dengan MARA. Sama ada bekas pelajar, bekas penerima beasiswa MARA ataupun apa-apa yang berkaitan dengan pendidikan MARA. Anda boleh tengok iklan di MRSM tertentu dari semasa ke semasa. Ini bergantung kepada kekosongan subjek dan keperluan. Seperti guru lain juga, program perguruan bagi guru sebegini dijalankan semasa cuti sekolah. Jadi laluan yang ke-10 adalah ijazah ke sekolah swasta. Okey, anda boleh cuba memohon sebagai guru sekolah swasta dan sekolah antarabangsa. Keperluannya tentulah lebih bersifat memilih pada subjek, kelayakan bakal guru dan juga kelebihan tertentu. Laluan ini merupakan satu laluan yang baik bagi mereka yang sentiasa inginkan cabaran dan berkejaya. Gaji pun tentu lebih lumayan jika dibandingkan dengan guru-guru kerajaan. Risiko menjadi guru di sekolah swasta adalah kontrak tidak akan disambung jika tidak menunjukkan prestasi yang baik. Dan laluan yang ke-11 adalah ijazah Teach for Malaysia
ke SMNK ataupun SK. Anda boleh sertai NGO Teach for Malaysia yang aktif dalam menyediakan guru-guru bagi subjek kritikal di sekolah-sekolah yang sangat memerlukan guru. Mereka yang memohon bagi mengikuti program Teach for Malaysia ini akan disaring dan diberikan sekolah untuk posting. Semasa hujung minggu, mereka perlu menghadiri kursus pemantapan perguruan bersama-sama rakan Teach for Malaysia yang lain. Kontrak adalah selama 12 tahun. Seterusnya mereka selama 2 tahun. Seterusnya mereka boleh memilih untuk terus menjadi guru ataupun berhenti. Dan laluan yang terakhir adalah laluan 12, SPM, matrikulasi dan ijazah. Sekiranya anda memang target nak menjadi seorang guru, anda boleh masuk ke matrikulasi selepas SPM. Tahukah anda, matrikulasi adalah seumpama jalan pintas untuk ke ijazah. Dapatkan keputusan yang cemerlang semasa di matrikulasi dan masuk ke universiti di peringkat ijazah secara jadual mudah dalam bidang pengajian pendidikan. Okey, jadi itu saja 12 laluan mudah untuk menjadi guru. Saya harap ia memberi manfaat kepada anda. Kalau anda suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.